Hai guys, balik lagi di channel Jiro Apparel. Yeay. Nah, kenapa kamu seneng? Kenapa kamu yeay? Emang ada apa hari ini? Karena hari ini kita mau... Ngapain tuh? Giveaway! Wih, kita akan giveaway! Oke guys, jadi hari ini kita akan mengadakan giveaway atau bagi-bagi hadiah nih untuk para subscriber kita. Wih, mantep banget dong ya. Oh, sangat mantep dan harus semangat hari ini kita. Semangat dong. Oh, banget. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih yang di giveaway-in? Coba sebutin. Yang pertama. Yang pertama, kalian akan mendapatkan... Tadaaa! Ini dia. Ini adalah paketan cleaner dari gue. Paketan cleaner? Apa sih isinya? Nah, isinya yang pertama itu ada cairan silen, guys. Silen itu apa? Gampang ya. Cairan silen itu adalah untuk meminimalisir lecet-lecet halus di permukaan kendaraan atau di helm kalian juga bisa gitu, atau membersihkan ya kayak itu ada debu, itu bisa juga dibersihkan pakai menggunakan silen gitu. Mantep banget dong ya, berarti fungsinya ya. Dan satu lagi apa tuh? Bikin kilap juga. Kilap apanya? Ya permukaan kendaraan, helmnya juga. Oh gitu. Terus lanjut yang kedua ada lanjut. Apa? Dari yang kedua paket ini adalah akan mendapatkan Pfizer Cleaner gitu. Pfizer Cleaner itu untuk apa? Ya sesuai namanya. Apa? Pfizer Cleaner. Untuk membersihkan kaca helm. Nah ya udah. Jadi untuk membersihkan kaca helm. Nah tapi selain itu juga bisa untuk membersihkan permukaan helm kalian juga. Gitu. Permukaan helm. Tapi kalau untuk mobil bisa nggak? Bisa. Buat aja. Kaca? Kan Pfizer kaca. Kaca biasa? Bisa juga. Oh bisa. Oh berarti multifungsi juga ya fungsinya. Iya, ya. Jadi keren ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada apa nih? Apa ya? Terus akan mendapatkan parfum helm. Iya, parfum ya udah secara harfiah ya parfum untuk wangi ya. Mau buat pakai parfum helm, mau pakai parfum sepatu juga bisa. Oh, berarti multifungsi juga ini. Terus yang terakhir dari paket ini apa sih? Nah, yang terakhir ini yang paling sedep nih. Apa tuh? Kok bisa sedep? Ini merupakan cairan secret liquid dari kita berdua. Wih, mantep banget. Mantep. Apa sih? Nah, jadi cairan secret liquid ini itu dapat memberikan efek yang benar-benar wet gloss, yang benar-benar becek kita. Becek. Apa tuh yang becek? Ya permukaannya, permukaan helm, permukaan kendaraan atau permukaannya, pokok permukaan semua. Oh. Gitu. Terus satu lagi nih, jangan lupa kita dapat apa nih yang warna orange ini? Nah, dapat orange karena kenalkan microfiber. Jadi kan gak usah repot beli microfiber, udah gua sediain di sini guys. Gitu. Mantap banget pokoknya ya. Oh iya nih guys, gua mau sekedar infoin aja. Nanti secret liquid ini secepatnya kita bakal rilis. Terus nih, apalagi sih giveaway-nya? Nah, yang kedua, kalian akan mendapatkan sebuah glove atau sarung tangan untuk berkendara, untuk naik motor ya. Oke. Jadi di sebelah gua udah ada glove bermerek bearing. Oke, nah ini glove bearing ini. Jadi glove bearing ini yang gua punya itu bahannya itu terbuat kombinasi dari leather dan apa sih itu namanya tadi? Polyester gitu. Tapi panas nggak sih ini? Oh enggak dong, karena kan di setiap jari itu ada ventilasi. Tuh ada ventilasinya gitu guys. Jadi kalau kayak untuk riding agak-agak ngebut ya sekitar 40 ke atas tuh angin tuh masuk berasa. Adem lah ya. Adem. Terus nih apa sih fitur lagi lainnya dari ini? Gloves, kayaknya gue lihat ada yang aneh-aneh nih di telapaknya. Nah ini, jadi itu kayak apa, bagian-bagian lengket gitulah ya. Nah bagian lengket-lengketnya itu, jadi gunanya kalau misalkan kalian tuh megang nih, megang grip gas gitu kan. Biasanya kan kalau dari Orion tuh licin tuh, apalagi kalau misalkan basah. Nah dengan adanya karet seperti ini, itu bisa meminimalisir kepleset jarinya. Oh gitu. Terus ini apa sih? Kalau gitu apa nih yang ini nih, yang di jari?
Nah ini jari itu gunanya adalah untuk misal nih kalian tuh lagi riding atau kalian mau megang HP kalian atau mau angkat telepon itu nggak perlu buka sarung tangan, nggak perlu tuh buka sarung tangan karena ini sudah terdeteksi oleh sensor handphonenya. Wih, mantep banget dong. Mantep, apalagi canggih banget dong. Canggih, apalagi nih ya. Glove ini protektornya loh. Apa tuh? Karbon. Kenceng banget ya. Apa? Beran karbon ya? Ini bukan karbon plastik, karbon real karbon. Bukan plastik ini ya. Nah, kebetulan yang gue pegang ini merupakan size-nya XL gitu. Tapi XL-nya itu menurut gue dia fit L. Fit L. Berarti nggak kegedean dong? Nggak. Jadi kan gue kalau pakai glove itu kan pakainya size L biasanya ya. Kayak di Alpinstar, di Dennis tuh gue pakainya L. Itu ngepas banget tuh. Nah, tapi di bearing ini, dia kan ini XL. Menurut gue agak longgar sedikit. Jadi lumayan enaknya, agak lega. Buat yang XL nggak kecilan, buat yang L nggak kebesaran ya? Jadi enak nih. Buat kedua L dan XL tuh masih enak. Oke. Okay. Mantul banget, bos. Mantul. Next. Lanjut. Apa tuh selanjutnya? Giveaway yang paling ditunggu-tunggu. Apa tuh? Istri, pacar, atau jodoh orang gitu? Ih, bukan. Apa dong? Giveaway-nya. Oh, giveaway apa? Yaitu... Intercom Maxto M2. Betul guys. Nah, okay. Apa sih Intercom Maxto M2 ini? Okay, mungkin gue akan spill apa itu intercom. Jadi intercom adalah alat untuk berkomunikasi antar rider ketika kalian riding. Contoh, misalkan nih kita berdua lagi boncengan. Dengan adanya alat ini, kalian tidak perlu yang namanya harus teriak-teriak gitu. Harus pakai urat gitu kalau ngomong itu nggak perlu. Ini kalau kalian ngomong apa pun juga bisa kedengeran. Mau kita mau gombal-gombalan ya. Terus ya, kalau mau sayang-sayangan juga enak ya. Jangan dong, ini buka tuh rahasia publik. Rahasia umum. Rahasia umum. Rahasia kita berdua. Oke. Apalagi? Jadi ini fitur dari Maxto M2 ini tuh apa sih sebenarnya? Okay. Coba dong spill sedikit. Saya bisa untuk ngobrol. Jadi ini bisa digunakan untuk connect ke handphone kalian. Jadi bisa kan mau dengerin lagu atau bisa untuk sambil teleponan pun juga bisa gitu. Jadi kalian bisa stay connect dengan ya someone special gitu kan. Oh, someone special. Konek sama mantan bisa gak? Jangan, mantan mah kan aja udah gitu. Oke, terus yang kerennya udah jangan tau mulu. Terus saya ini. Terus, lanjut. Oke, selanjutnya fitur yang keren itu kalau kalian nih, misalkan gue, si Cici ini, teman gue ada 3 orang lagi. Kalau misalkan mau ngobrol bareng harus punya ini juga, tapi harus 6 orang itu bisa ngobrol bareng. Jadi juga, jadi bisa koneknya ke sama Maxto doang nih? Enggak, ini juga bisa kalau universal apa intercom lain. Gitu. Kalau untuk Maxto sama Maxto itu 6 orang. Kalau ke beda merek bisa juga. Bisa, tapi untuk berapa orang? Nah, so far sih baru gue coba satu. Apa itu? Ya kayak BTS3, BTS2, V6, dan lain-lain, pokoknya bisa tuh. Nah, baru coba sih itu ya guys. Dan keren ya. Apa itu keren? Ini tahan dari hujan. Dipakai hujan ini gak ke konslet. Tapi ini tahan banting gitu gak sih? Banting, maksudnya dibanting gitu? Iya. Ya jangan dong. Kenapa? Ya hati aja dia dibanting hancur, maksudnya ini juga hancur pasti. Gitu, gak boleh, ini cuma tahan hujan aja. Oh gitu, tapi kalau misalkan dicemplungin ke air gimana? Ya jangan konslet juga. Oh konslet juga. Ini cuma waterproof, itu maksudnya untuk tahan hujan aja. Oh. Bukan berarti kalian cemplung. Jadi kalau kita kena badai, hujan badai gitu, dia tetap masih oke okay, ya. Masih anti konslet. Nah, tadi guys, itu adalah item-item yang bakal kita giveaway pada kesempatan kali ini. Betul sekali. Tapi. Apa tuh? Gimana sih cara ikutan giveaway-nya? Oh, syaratnya gampang banget. Apa tuh? Oke, yang pertama itu kalian wajib harus subscribe channel Jiro Apparel dan like video ini.
Terus yang kedua, yang kedua itu gampang banget, kalian cukup follow Instagram gue di @lisaregindut dan Instagram dia di @berno13. Dan satu lagi, follow Instagram @dlscoating. Nanti gue bakal taruh linknya di description box, kalian tinggal klik aja ya. Gak perlu cari-cari lagi, jadi udah gampang sekali. Tinggal klik, 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 klik. Terus yang ketiga, apa tuh? Oh iya. Nah, yang ketiga, kalau kalian udah semua ngelakuin hal itu, udah mulai dari subscribe, like video gue, like video ini, follow ketiga Instagram, kalian tinggal komentar di bawah. Nah, komentarnya terserah kalian mau bismillah, wismillah, atau numpang cari jodoh, gitu kan. Ya, pokoknya wish kalian, anything you want, terserah. Sebutin pengharapan kalian mau dapetin apa. Terus, sama jangan lupa cantumin nama Instagram kalian. Nah, betul sekali. Jadi nanti kalau misalkan nama kalian nih, misalkan, kan ini kan teknik untuk pencari pemenang itu, kita akan acak. Nanti misalkan nih keluar Lisa Regindut gitu, komentar dari Lisa Regindut, tapi nggak ada Instagram lah, kita mau hubungi dari mana? Betul. Kayak gitu. Jadi jangan lupa sosmed kalian itu penting sekali, Instagram ya. Gitu. Betul sekali. Nah, giveaway-nya ini bakal kita adain sampai kapan sih penutupannya? Tanggal berapa penutupannya? Kita akan tutup di hari Sabtu minggu depan, tanggal 14 di jam 12 siang. Iya. Di atas itu kita tidak akan menerima lagi dan mohon maaf. Betul. Gitu. Nah, nanti kita bakal umumin video giveaway-nya pada hari Minggu, tanggal 15 jam 5 sore. Sore, guys. Nah, tapi misalkan nih ketemu lagi menang, contoh misalkan gue Bro 13 ketemu nih Bro 13. Nah, kita akan melakukan cross check kembali. Nih orang ini udah subscribe channel gue belum, udah follow belum, atau udah ya pokoknya persyaratan itu udah lengkap atau belum? Iya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang satu, ya mohon maaf lagi, kita akan cancel, kita akan rapal ulang, akan acak ulang lagi. Gitu. Betul. Jadi kita bakal cek satu-satu kalau kalian itu bener nggak nih ngikutin syarat-syarat yang udah kita berikan. Cakep, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngikutin, kita bakal cancel dan acak ulang. Buat gue aja udah. Hah? Buat gue aja. Jangan dong buat followers kita, enggak, buat subscribers boleh. Kita dong. Oh gitu ya. Udah mau kita lagi baik nih ya. Iya. Oke, guys, jadi cukup sekian video giveaway gue pada kali ini. Nah, semoga kalian berhasil, banyak-banyak berdoa juga, semoga biar kalian dapat dari ketiga hadiah itu juga. Terus nih, guys, kalian jangan lupa nih minta maaf sama orang tua, ya kan, sama kakek nenek. Terus minta maaf sama mantan. Pokoknya udah, kalian jangan buat dosa dah, guys. Bentar. Ini kan mau giveaway. Ini bukan mau kawin, bukan mau menikah. Gak apa-apa, kan biar berkah, biar berkah dunia akhirat, biar kita semua bahagia. Biar bersih gitu ya. Ya betul. Ngebersihin dosa-dosa, guys. Jangan lupa kita banyak dosa. Oke. Nah. Jadi segitu aja video gue kali ini. Kita tunggu partisipasi kalian. Betul, kita tunggu banget partisipasi kalian. Kalau misalkan kalian semangat ikut giveaway pada kali ini, nanti next kita bakal bikin giveaway selanjutnya. Betul sekali. Oke. Nah, jadi cukup sekian dan bye-bye. Terima kasih. Bye.